Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Malaysia mengutuk dan membantah keputusan rejim Israel membenarkan pembukaan 9 pos pertempatan haram di wilayah Palestin yang diduduki di tebing barat. Kenyataan Wisma Putra menegaskan keputusan mewujudkan dan memperluas pertempatan haram itu jelas mencabuli undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan. Menghalalkan pertempatan berkenaan jelas menunjukkan satu percubaan untuk mengekalkan pendudukan Israel. Masyarakat antarabangsa tidak boleh sama sekali membenarkan ia berlaku. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu mesti menuntut rejim Israel supaya membatalkan keputusannya dan menghentikan kegiatan pertempatan haram itu. Selain Malaysia, Brazil, Argentina, Chile dan Mexico turut mengecam langkah Israel itu. Kenyataan mengenainya dikeluarkan oleh Kementerian Luar Brazil dan ditandatangani oleh 4 negara Amerika Latin itu. Negara-negara berkenaan menyatakan kebimbangan mendalam tentang pengumuman Israel pada Ahad lalu mengenai pertempatan haramnya. Zionis memberi lampu hijau kepada pembinaan 10,000 rumah di bumi Palestin. Seorang mangsa terbaru gempa bumi di Turkiye ditemukan masih hidup 12 hari setelah bencana alam itu berlaku 6 Februari lalu. Mangsa lelaki berusia 45 tahun berjaya dibawa keluar dari celah-celah runtuhan bangunan oleh misi mencari dan menyelamat SAR Turkiye. Hakan Yasinoglu diselamatkan 278 jam setelah gempa berkekuatan 7.8 pada skala Richter menggegarkan hati sebuah wilayah berhampiran sempadan dengan Syria. Sementara itu, Naib Presiden Turkiye Fuat Oktay berkata operasi SAR masih dijalankan sekurang-kurangnya di 200 lokasi bencana. Susulan kejadian bencana alam itu, ia telah merosakkan lebih 84,000 bangunan. Menteri Perancangan Bandar Turkiye Murat Kurum berkata lebih 7,000 petugas terlibat dalam kerja-kerja memeriksa dan menilai kerosakan bangunan di 11 wilayah terjejas. Bangunan rosak perlu dirobohkan segera. Kerajaan dijadual memulakan usaha pembinaan semula kawasan terjejas bulan depan. Di Mississippi, Amerika Syarikat pula, 6 maut dalam serangan amuk bersenjata. Menurut polis, suspek berusia 52 tahun menembak mati seorang mangsanya di sebuah premis perniagaan di Akabutla. Dia kemudian memasuki sebuah rumah berhampiran dan membunuh seorang wanita. Selepas itu, lelaki berkenaan memandu keretanya menuju ke sebuah rumah dipercayai kediamannya dan menembak mati 2 mangsa lain. Suspek yang dikejar pihak berkuasa ditahan di satu rumah lagi sebelum polis menemukan 2 mayat mangsa berikutnya. Motif serangan belum diketahui. Pihak berkuasa Bulgaria menjumpai mayat 18 mangsa pemerdagangan manusia yang maut akibat sesak nafas di dalam sebuah trak. Trak berkenaan dipercayai membawa masuk 52 pendatang yang disorok di bawah timbunan kayu. Siasatan awal mendapati kumpulan pendatang itu berasal dari Afghanistan. Trak terlibat dijumpai berhampiran Lokosko, sebuah perkampungan terletak 20 km dari timur Laut Sofia. 34 mangsa lagi dijumpai masih hidup dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan. Ekoran kes itu, 4 suspek rakyat Bulgaria ditahan. Beralih ke sukan, kejohanan badminton berpasukan campuran Asia di Dubai. Malaysia gagal menamatkan badi terkandas di pusingan suku akhir apabila tewas 2-3 kepada China yang tidak menurunkan barisan utama. 2 mata yang diperoleh skuad negara disumbang oleh pemain perseorangan lelaki utama Li Zijia dan bergu wanita Pelitan M. Tina. Malaysia gagal melepasi pusingan suku akhir sejak kejohanan itu pertama kali diadakan di Hanoi pada 2017.
perebutan untuk membeli Manchester United semakin jelas dengan pengumuman terbaru oleh hartawan Qatar. Konsortium yang diterajui Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani mengumumkan telah menyerahkan tawaran rasmi untuk pengambilan kawalan sepenuhnya kelab EPL itu. Pengerusi Bank Islam Qatar mengesahkan keputusan tawarannya menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.